Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah memperingati memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan penuh amalan dan pengampunan. Jadi mudah-mudahan di bulan ini kita semuanya bisa mendapatkan pelajaran yang terbaik untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Alhamdulillah saat ini telah bersama saya gitu ya, saya Yuda Dwi Laksono yang pastinya insya Allah memberikan sedikit silaturahmi termasuk pejangan gitu ya dengan Ustadz Muhammad Jamil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Ustadz ini alhamdulillah di season pertama sebelumnya sudah menyampaikan beberapa tausiah terkait Ramadan gitu ya. Apa yang perlu kita persiapkan. Dan juga kita kan di episode-episode selanjutnya sebelumnya gitu ya Pak Ustadz, kita sudah membuka open question kepada para follower dari Instagram dan sosial media yang kita miliki. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada pertanyaan di episode pertama dengan tema inilah amalan paling utama selama bulan Ramadan. Nah, jadi boleh disampaikan ini ada satu pertanyaan dari salah satu rekan kita yaitu @bagidimsam. Nah, ini Bagidimsam pertanyaannya seperti ini Ustadz. Amalan apa yang paling utama di bulan Ramadan? Mohon pencerahannya. Monggo dijelaskan kepada Bapak Bagidimsam. Kami persilakan Ustaz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Bagidimsam ya, bahwasanya amalan apa yang paling utama di bulan Ramadan. Yang jelas kalau kita mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti dari ayat ini amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah berpuasa. Apalagi kalau kemudian kita melihat hadis Imam Bukhari bahwasanya qad faradallahu alaikum siyamah, Allah Subhanahu wa taala memfardukan di bulan Ramadan itu puasa. Untuk apa? Bukan untuk membelenggu umat Islam, bukan untuk membuat umat Islam bermalas-malasan, tetapi la'allakum tattaqun. Nah, selama bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain menyuruh dan mewajibkan untuk berpuasa, maka Rasulullah juga menganjurkan kepada kita untuk memberikan iftar atau buka bagi orang yang berpuasa. Dan ini tidak akan pernah ada di luar bulan Ramadan atau bulan puasa. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan barang siapa yang memberikan iftar bagi orang yang berpuasa, maka dia akan memperoleh kebaikan sebagaimana orang yang diberikan makanan tersebut tanpa mengurangi kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Berarti sudah ada dua amalan yang paling utama di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa, dan kedua adalah memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Apalagi ada lagi satu, yaitu iktikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Itu yang di akhir-akhir bulan itu ya? Ya, di 10 hari terakhir. Dan itu diutamakan di bulan di hari-hari ganjil. Kalau dilihat dari hadisnya Rasulullah SAW itu iktikafnya 10 hari terakhir. Tetapi kemungkinan dapat Lailatul Qadar lebih besar kemungkinannya di malam-malam ganjil. Kita disuruh untuk berlomba-lomba untuk mencari Lailatul Qadar. Dan tiga hal ini tidak akan pernah kita temukan di luar dari bulan Ramadan. Jadi memang bulan penuh berkah itu ya Pak. Iya, betul. Okay. Selain semua amal dilipat gandakan, orang yang melakukan amal ibadah di bulan Ramadan sunnah dianggap sebagai fardu, orang yang melakukan ibadah fardu dilipat gandakan sampai Allah sendiri yang bisa mengetahui lipat gandanya berapa. Karena di dalam Al-Quran ada amalan yang dilipat gandakan 10 kali, ada yang 700 kali, bahkan ada ghairu mamnun, tak terbatas. Tak terbatas itu berapa? Yang tahu hanyalah Allah. Jadi memang di bulan ini tuh kita perbanyaklah
melakukan apa ya, bagi-bagi takjil gitu ya, ya betul, supaya kita juga betul mendapatkan kebaikan, kebaikan gitu ya, selain ya kita juga berpuasa gitu ya. Karena memang unik Pak Ustadz, di lingkungan Krakatau Steel itu sendiri kan sekarang banyak sekali spot-spot tempat makan gitu ya. Jadi kalau setiap Ramadan itu selalu ramai banget gitu ya. Betul, dulu saya betul selalu itu berjajannya itu di Grogol gitu ya Pak Ustadz, ya, itu banyak banget itu. Tapi begini Pak Ustadz, yang menjadi concern saya sekarang itu bagaimana menyikapi jika ada orang yang tidak berpuasa. Nah, ya, bagaimana tuh kepada kaum-kaum atau rekan-rekan kita yang memang tidak menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan? Ya. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu banyak sebab. Yang pertama karena dia musafir. Yang kedua karena haid wanita. Wanita. Yang ketiga karena nifas. Yang keempat karena dia sakit. Yang kelima karena dia bukan muslim. Ya kan? Sehingga lima golongan ini ya boleh-boleh saja makan, tetapi kalau bisa saling toleransi, jangan sampai kemudian membuat fitnah. Dikala umat Islam yang mayoritas berpuasa kemudian makan seenaknya, kalau bisa itu jadi dihindari. Makan di depan orang yang berpuasa gitu ya, boleh gitu ya. Jadi saling menghargai. Betul, gitu ya, itulah yang namanya toleransi antar umat beragama. Betul, gitu ya. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Ustadz bahwasanya di bulan ini tuh kita memang harus perbanyak bulan puasa, tapi tidak hanya menahan nafsu ya Ustadz ya. Iya. Karena kan memang pada prinsipnya di bulan Ramadan itu adalah bulan khusus, karena yang halal pun diharamkan. Iya. Gitu betul ya. Apalagi yang haram begitu. Apalagi, nah itu betul. Gimana kalau misalkan ketika kita lagi berpuasa tanpa sengaja nih Ustadz, kita itu ngupil terus kemudian kita melakukan hal yang mungkin bisa mengurangi pahala puasa, ini bagaimana untuk merimen kita supaya oh ini kita lagi puasa nih gitu ya, memperkuat imannya seperti apa Ustadz? Betul, jadi puasa itu nggak ada kaitannya dengan ngupil. Nah, oke, siap, jadi aman ya, ya? aman karena apa, nggak ada orang ngupil kemudian dimakan. Pasti dituang, kan begitu. Nah, cuma permasalahannya hari ini umat Islam masih berkutat puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Betul. Bukan sekedar menahan hawa nafsu. Padahal ini loh artinya daripada sebuah ibadah puasa. Bukan sekedar menahan makan dan menahan minum, karena Rasulullah SAW mengingatkan berapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya memperoleh lapar dan dahaga. Baik, itu kesimpulan yang luar biasa dari Ustadz Muhammad Jamil gitu ya. Mudah-mudahan di episode yang pertama itu amalan yang paling penting adalah puasa dan juga iftar, memberikan makan kepada orang yang berpuasa supaya mendapatkan kebaikan dari aktivitas itu. Okay. Dan kemudian yang terakhir, iktikaf, jangan lupa di 10 bulan terakhir. Nah ini adalah salah satu hal yang memang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti bisa diperlancar untuk menjalankan ibadahnya semuanya. Amin, gitu ya Ustaz. Dan sampai ketemu nanti di episode selanjutnya, tetap masih bersama kita dalam rangkaian Kultum Sejenak Season 2 bersama Ustadz Muhammad Jamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.